Ngomong-ngomong tadi Neng sekolah nih. Iya. Jauh banget sekolahnya. Jauh. Di rumah ada berapa orang? Kagok kasih 2-3 bertanya di rumahnya ada berapa orang? 3 orang. 3 orang. Siapa aja nih? Siapa aja? Mama sama teteh. Oh, punya kakak? Punya. Oh, nih. Kalau mama sama kalau ayah? Udah enggak ada. Hah? Udah enggak ada. Udah enggak ada gimana? Maksudnya mau punya ayah gimana sih? Udah meninggal. Udah meninggal. Oh, berapa lama? Udah lama. Ini ada Abah Teko mau ketemu. Teh, ini kakaknya. Iya. Sini. Tadi cerita banyak, Abah. Pas berapa sih? Pasti. Yang tak banyak nak ya. Kamu, enggak sayang sama kakak? Iya. Sok bukan. Beli baju. Baju apa sekolah atau baju apa? Baju sekolah. Baju sekolah. Oh ini? Kakaknya. Nah, kakaknya gimana? Untuk ada keinginan apa? Baju juga sama. Kenapa sekolah. Baju sekolahnya gimana? Udah kecil. Hah? Udah kecil. Udah kecil sih. Pengen tas. Tasnya kenapa? Udah mau sobek. Buat bantu mama. Terus? Buat keperluan aja. Nyimpen berapa sekarang? Ada Rizky, tolong ini ada 1 juta rupiah buat biaya. Dua. Siap. Mau ambil. Jual penghasilan berapa, Bu? Penghasilan paling-paling ini tadi bawa 50.000. Oh, 50.000. Nah, ini kalau semua berapa, Bu? 100.000. Wah, manyan tuh lah, tuh nyampe lah. Sama ini. Sama apa itu, Teh, Bu? Ini sama, Cok. Ini kan ada yang pesan. Oh. Ini jangan yang itu, atuh. Sama itu 100.000, Teh. Ini mah ya 100. Ini iya mah mungkin 100.000. Enggak, ini kan ini 25, ini 25, jadi 100. Iya, Teh, 25. Ini 5.000 satu. 15. Ya. Ada yang beli, udah ada yang beli. Hitung dulu. 15. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. 24 kali 2.000 berapa? 24 ya. 48. 48 tambah 15. Jadi berapa? 50.000-an, 60.000, Bang. 60.000. Mau dibeli? Enggak, nanya aja. Gua beli KB 70.000. Hah? 70.000. Ya udah, Bu. Saya borong, Bu. 100.000 biarin sama itu, Bu. Karena saya kan atuh. Enggak tuh ngambil heula. Nyanya atuh enggak berlaku masalah. Ya udah pinjam itunya aja, Bu, enggak apa-apa.
mau bawa kemana tuh pan untuk besok lagi mau nih ambil. Ambil ini anak saya kan. Oh anak kok temen anak budak mama aku. Enggak apa-apa. Itu masa tuh. Enggak apa-apa ke sini. Oh iya. Ya tuh mau udah mau harus dibeliin tuh abang. Masa tuh anak ya. Ya mau kata dia. Kelas 4. Kelas 5. Heeh. Apal Pancasila? Ya. Pancasila ada berapa? 5. 1. Ketuhanan yang Esa. 2. Kata mikir kada nempel. 2, 3. 4. 5. Comro. Oke, guys. Nih, siapa namanya? Nama. Ini tolong ada abang. Emang punya nama berapa? Oh, namanya dua, guys. Namanya kedua yang satu namanya apa? Pepsodin. Saya baru tahu ada anak namanya Pepsodin. Eh, kamu kelas berapa? Ya, kadi tinggal di tangan di YouTube, guys. Namanya siapa? YouTube. Namanya siapa? Arkana. 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 Kelas berapa? India. Kamu tahu sejarah? Tahu. Sejarahnya para pahlawan ukara itu tahu nggak? Pancasila tahu? Ada berapa? Pancasila ada satu pin dari budak kirekep. Belum tahu. Satu berapa? Pancasila. Ada satu. Emang kali tadi kata temennya ada lima. Lima satu sih. Lima. Mak jana. Ya, baik samro harane saya mana mah. Eh tadi tuh nges buraknya ngesnya. Udah, itu ngambil kresek rumah. Oke, Bu. Makasih, Bu ya. Iya. Nah, ini belum dibayar atuh. Oh iya, belum bayar. Ya, tadi belum dibayar nih. Eh heula, jeung saya dulu anjeun. Anu duit teh hejo. Mana kreseknya? Itu kanan sini. Hei, kresek. Nah, nih. Kreseknya. Jadi Pancasila ada berapa tadi? 5. Dengerin, ada berapa? Pancasila ada berapa? Nah, tadi mah hiji. Ya. Tadi mah ada hiji. Eh, apa? Dari mana? Dari mana, Neng? Dari mana, Neng? Dari sekolah. Dari sekolah. Oh. Kebetulan saya lagi bagi comro. Oh, mau, Neng? Mau comro? Mau. Mau benar. Oh, nah, oke, siapa? Sekolah di mana ini? Neng, sekolahnya di mana, Neng? Di MTS Yapena. Hah? Di MTS Yapena. Oh, jauh enggak? MTS jauh. Apa? Yapena. Yapena. Jalan kaki dari sekolah? Iya, jalan kaki. Oh, jalan kaki. Ini mau dibagi. Enggak, ini ibu, jalan kaki. Itu murid saya. Ini murid gue ini. Jalan ini kaki. Si ibu aja ngomong dia pasti kalah jijih lah tuh aing bingung. Kalah, sebentar Neng ya. Kasihan. Si Neng. Kalah jalan kaki katanya. Oh, jalan idenya jalan kaki, Neng. Iya. Dari mana tadi? Dari sana. Biasanya sendiri atau sama siapa? Nah, sama teman. Oh, sama teman. Oh gitu. Ini kan kasihan kan. Ini kasihan. Nih, Bu ya, udah ya, Bu ya. Makasih, Bu ya. Laris manis ya. Silakan Ibu pergi dulu, saya mau ngobrol sama bidadari surga. Siapa namanya? Sinta. Sinta. Udah sarapan belum? Udah. Oh, udah. Nih, dikasih comro. Ya, makasih. Suka comro teh? Suka. Kelas berapa saya? Nah, itu sarapan ya. Iya. Saya juga mau ini. Ini teh daerah apa sih? Daerah Babakan Muncang. Ah, nih Babakan Muncang kita ya. Babakan Muncang. Nih, saya kenalan dulu kan kita enggak tahu ini anak baru nih. Tapi itu udah beres tadi sama udah, si ibu. Udah, si ibu udah ngingking di sana. Saya ngomong-ngomong tadi Neng sekolah nih. Iya. Jauh banget sekolahnya. Jauh. Kan sini tuh dua. Iya. Di rumah ada berapa orang? Kagok kasihan dua tiga mintanya di rumahnya ada berapa orang? Tiga orang. Siapa aja nih? Siapa aja? Mama sama teteh. Oh, punya kakak? Iya. Oh, ini. Kalau mama sama kalau ayah? Udah enggak ada. Hah? Udah enggak ada. Udah enggak ada, enggak punya ayah. Maksudnya mau punya ayah gimana sih? Udah meninggal. Udah meninggal. Oh, berapa lama? Udah lama. Udah lama. Sejak kamu sekolah? Tuh, sekolah. Hmm? Berapa lama? Udah lama. Berapa tahun? Aku kelas 6. Boleh nggak dari kita main ke rumah? Kalau di jalan kan nggak enak ya. Kamu jangan nangis, Nak. Oh, jadi nggak ayahnya kenapa? Meninggalnya? Nggak tahu. Sakit atau apa nggak? Sakit. Boleh ke rumah ya? Baik, ke rumah. Boleh. Benar ya? Rumahnya jauh enggak? Jauh. Enggak, emang jalan kaki dari
Emang berapa kilo sih? Enggak, kamu masuk pagi nih. Dari rumah jam berapa? Suka jam setengah tujuh. Setengah tujuh, masuk jam delapan gitu? Iya. Atau masuk jam berapa masuknya? Kadang jam tujuh, kadang setengah jam. Setengah jam ya, jalan kaki berarti ya. Nanti kalau rusak jalan, Bang. Oh, yaudah, Kang. Saya mau pulang. Nah, ini gini aja. Kurang. Itu bawa aja ke rumahnya nanti. Boleh ke rumah? Boleh. Boleh ya, kita ngobrol panjang di sana. Boleh nggak kenalan sama keluarganya? Boleh. Boleh. Mama nggak akan marah? Nggak akan. Iya. Udah makan kamu? Udah. Jangan sekolah? Nggak. Kenapa? Nggak punya uang. Nggak punya uang? Aneh kan kalau ada ayah kamu ya enak ya. Sehari berapa kamu dikasih jajan sama mama? Dikasih nggak? Kadang dikasih, kadang enggak. Kadang dikasih, kadang enggak. Karena kamu nggak pingin jajan kayak orang lain? Enggak. Kalau teman-teman jajan, kamu ngapain aja? Diem. Diem? Suka, suka ada yang nawarin nggak? Suka. Suka ya? Kamu anak sekolah ya? Rajin ibadah ya? Iya. Siapa namanya tadi? Lupa lagi. Sinta. Sinta ya? Oke, guys. Barusan saya wura-wura, saya beli makanan banyak, jujur ya enggak tahu, ternyata di bawah saya ternyata ada seorang anak. Mungkin kalau tadi uangnya nggak dibeliin gitu, kasihan kan, ini lebih manfaatin. Kita ini lagi, kita ke rumahnya ya. Ke rumah boleh ya. Yuk. Buat sekolah itu yang kamu naik angkot atau itu nggak ada? Enggak. Jalan kaki aja? Iya. Jauh ya sekolah ya. Tiap kali kamu nggak apa, nggak ngeluh gitu. Enggak. Lebih cita-cita ya. Ada pesan nggak dari mama? Berani apa? Pesan orang tua gimana? Oke, sahabat ADW, saya merasa menyesal jujur tadi, tapi nggak apa-apa bawa makanan ini ya, nak. Nggak apa-apa. Buat mama aja ya. Iya. Kamu sehari-hari ngaji nggak? Ikut ngaji nggak? Nah. Ikut. Itu guru ngaji, ngaji biasa gitu ya? Iya. Jam berapa ngaji, Sen? Suka jam kadang sesudah maghrib. Sudah maghrib. Ya. Jauh nggak di sini? Jauh. Jauh. Ke jauh. Tempat sekolah ngajinya. Balik lagi kamu ke ya. Tempat sekolah. Iya. Siapa guru ngajinya, Sen? Pak Cecep. Pak Cecep ya. Jadi kamu pergi diam di rumah, udah bantu beres, mungkin beres-beres bantu langsung berangkat ya. Lagi ke sana. Iya. Jadi anak yang baik ya. Iya. Mudah-mudahan kamu banyak. Abah doain mah kamu banyak rezeki ya, misalnya jadi sehat. Yuk, siang mana rumahnya ini? Ya. Tapi rumahnya masih jauh sih. Lagi. Ini jarak-jarak. Zaman sekarang udah punya motor, punya. Kamu gimana? Suka diajakin ya? Suka. Suka diajakin. Kalau nggak suka, ada tapi ada yang ayo kamu naik motor gitu suka ya? Suka ikut ya. Alhamdulillah. Suka. Cuman kamu baik aja. Iya. Itu siapa itu yang itu? Itu Teteh. Mana cok panggil Teteh? Mana Teteh? Itu Teh. Abahnya kan? Ini ada abah Teko gitu. Teh, ini ada Abah Teko mau ketemu. Teh, ini kakaknya? Iya. Sini. Sini kenalin dulu. Abah Teko ya. Sintia, sini Sintia. Ini tuh kamu tadi kakak? Iya. Tadi cerita banyak, Abah. Kelas berapa sih? Kelas 3. Yang tak banyak, nak ya. Kamu, enggak sayang sama kakak? Iya.
sok bukan. Baik sahabat ada itu. Merasa tak bertemu dengan abah. Dan awal juga, abah mau melakukan mental ini sih. Karena abah beli makanan, tahu kayak ini, tahu ketemu kayak ini. Abah kasih uang, tapi abah pengen bro dulu insya Allah kan gini. Ya, soalnya ada sih. Iya kan? Boleh abah main ke sini kan? Ada sih di mana? Ada mama kan ya? Di kalau mama di rumah bibi. Lagi ngapain mama? Lagi duduk sama bibi ngobrol ya. Ya udah nanti apa ngobrol berdua dulu ya, nanti sama mama bertiga ya. Yuk, di mana mamanya nih? Ini. Kamu kelas berapa sih? Kelas 3 atau kelas 2? Mama kelas 3 SMK. Iya. Di sini dulu deh. Di sini kata tetehnya di sini kan ada enggak ada mic ya sama abah barengan. Itu udah makan. Makan sama apa? Sama tengok. Sini abah bawa makanan. Ada berapa macam? Makan banyak abah. Apa sekolahnya kamu apa ya dua teman kurang kopi kadang ada teman yang ngajarin suka naik motor. Oh, jadi kalau temannya itu paling kamu jalan kaki. Alhamdulillah masih banyak yang sayang sama kamu ya. Tadi cerita ini siapa namanya adik Sinta. Sinta cerita ke apa banyak juga mama ada ayah yang baik kalian ini. Iya. Bantuin mama kerja. Nanti apa bisa kenalan sama mama ya. Tahu enggak boleh kan? Kangen sama papa. Mudah-mudahan papa di surga ya. Kali surganya tepat ya. Setiap sholat ya, ngaji. Berdoa selalu ya, ya buat doa yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan orang tua kalian juga bapak almarhum mendoakan kita. Oke guys, selamat. Saya sangat terharu ketemu dengan dua adik kakak yang diurus sama seorang ibu ya. Di kampung kebayang nggak sama kalian? Mama kalau penghasilan sehari-hari? Siapa yang ikut beres-beres? Aku di sawah. Oh, kamu juga ikut beres-beres di sawah? Hmm? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kamu nggak malu? Enggak. Nggak malu ya? Yang penting dia makan sampai besok. Jalan kaki kalian berdua ya? Iya. Tapi teteh sama adik bilangnya apa sih adik bilangnya siapa ke nama-nama aja nama-nama ya pagi-pagi jam berapa sih kamu sama pagi-pagi juga sih sama pagi-pagi teteh juga kamu ada nggak tidak assalamualaikum bu ya mohon bu nggak pakai Abdi Mas Teko tapi Abah Teko lah upaminya nama. Abdi ya penaksaran ieu murang kali. Ya nararangis punten ibunya Abdi ngobrol saya berbicara ngobrol sama mereka berdua gitu. Jadi disuruh mampir ke rumah. Boleh Ibu? Mohon maaf atuh, Pak. Ibu ya saya terima kasih. Tadi saya di jalan ketemu sama ini. Cantik ya Bu ya. Berapa maaf bukan saya pengen tahu menggali tentang kepribadiannya profilnya ibu cuman ya mungkin dia sosok kangen sama seorang ayah mungkin ya dia langsung nangis
ceritakan dan saya juga ingin ceritakan ternyata sama kakaknya juga ya, mohon maaf kalau mengganggu Bu ya. Dan kebetulan saya merasa dosanya gini, waktu saya ada makanan, beli makanan dengan seenaknya aja saya beli, ternyata ada yang lebih membutuhkan, yaitu yang anak-anak ibu lah gitu. Ditanya ada jajan belum, ada sekolah belum, buat tadi kalau uangnya saya beliin, saya buat adik-adik ini kan, saya nggak tahu ya, mungkin ini combro Bu, sama ada pisang, saya kasih aja deh ibu buat cemilan deh ya sayang ya, sama siapa, sama kakaknya ketemu, nah, siapa namanya kamu tenangnya, Cynthia ya, sama Cynthia lagi beres-beres gitu, ngobrol-ngobrol Bu ya, nggak apa-apa ibu ngobrol ya sama itu ya. Ya mungkin saya sambil silaturahmi, benar anak-anaknya ditinggalin sama orang, bukan yang ditinggal, meninggal. Iya. Kenapa meninggalnya? Oh, pegang aja ibu ini. Meninggalnya kenapa? Penyakit sakit. Atau gimana? Sakit. Iya, sakit. Tipes. Waktu usia berapa adiknya? Masih SD. Masih SD. Kelas 4. Kelas 4 ibu ya. Kelas 4. Ingatnya kamu? Eh, ingat ya. Yang terpukul kakaknya mungkin Bu ya. Keseharian ibu gimana Bu sekarang? Mau cari uang dikit-dikit. Dari hasil apa? Ibu kan enggak ada, ibu ngewarung atau jajan atau jualan gimana? Enggak, kalau dulu mah suka ke sawah, kebun gitu. Ya. Ada yang nyuruh. Ngebedug, sawah nantinya ngebedug. Tapi sekarang? Sekarang mah, kemarin-kemarin mah kerja di Tasik. Jadi kerja di Tasik di apa? Pabrik? Itu jualan kopi. Di jualan kopinya di mana? Pasar di mana? Bukan di lapang. Maksudnya di lapang? Lapang burung. Lapang burung. Punya jongko ibu? Enggak. Hanya pekerja? Iya. Oh, hanya pekerja ya. Saya boleh masuk ya? Eh, sok ya, nanti kebutuhan berdua tadi, Jim. Ya. Tapi sekarang mah lagi sepi. Lagi sepi iya. Ya? Iya. Udah lama. Nah, udah lama ya. Udah ibu lama. Boleh gedein dikit. Ibu majik. Nah, ibu majik gitu. Nah, Kang Jimmy. Yang tadi saya omongin, saya merasa, ya, merasa berdosa gitu ya. Kurang jajan dengan tidak kira-kira lah pelajaran ya. Nah, iya mungkin itu ya, tidak sengaja, tidak sengaja kita dari ketemu ke sini ya. Ternyata kita ketemu sama ibu siapa Bu? Ibu Entik. Dan ini siapa nih? Cinta. Cinta itu? Cynthia. Dua anak sama. Dua anak, yang berapa Bu? Lima. Oh lima, lima semuanya. Yang paling besar? Udah menikah. Yang paling besar udah menikah. Yang kedua? Yang kedua udah. Yang kedua udah. Di mana? Di Jakarta. Dan ini yang ke? Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Gimana? Perempuan. Sudah menikah? Belum. Oh, tapi dia kerja. Kerja di Kawalu. Kawalu. Berarti ibu sekarang ngebiayain dua anak yatim ini gitu kan, yang satu SMA. SMK ya? Ini juga mau masuk SMK kan tadi? Oh, ini juga masuk SMK. Mau SMK ini kelas 3, jadi mau hampir beres ya. Kuliah ya, Naya? Kendalanya apa aja? Pengen apa untuk sekolah? Buat Neng siapa ini? Cinta. Neng Cinta. Ya mungkin dia tadi bilang jalan sih Bang ya. Iya, ya, mungkin sekolahnya jauh ya, jalan kaki. Nah, untuk sekolahnya? Keperluan sekolahnya apa? Udah cukup kurang sekolahnya? Udah cukup belum buat baju, belum. Buat apa? Belum. Apa aja, pengen apa? Baju. Pengen beli baju. Pengen baju. Baju apa, sekolah atau baju apa? Baju sekolah. Baju sekolah, pengen beli baju. Ya, terus apa? Buku. Buku. Pengen beli buku. Terus? Banyak keperluan sekolah. Terus apa lagi selain itu? Saya omongin aja, dia simpel sih kan orangnya. Dia mungkin gini, dengan uang 5.000 tadi bilang, dengan uang 5.000 saya cukup ya ngumpulin uang
buat keperluan saya juga. Mm-hmm. Emang dikasih sama mama berapa? 5.000 5.000 dikasih kalo sama mama. Kalau ada dikasih 5.000 Dan kalo saya yakin wajah-wajah ini nggak kayak di kota lagi. Maaf gitu ya, bukan itu. Kadang-kadang kan seumuran gini mah prediksinya udah jauh. Iya, cuman dia mah cuman kan barusan cukup buku, cukup nama. Nah, kalau ini kakaknya, ya, kakaknya gimana? Untuk ada keinginan apa? Baju juga sama. Baju kenapa sekolah. Baju sekolahnya gimana? Udah kecil. Hah? Kecil. Udah kecil. Udah kecil. Udah kecil kesel. Apalagi? Kenapa ininya kamu luka? Nggak ke dokter? Kakinya sakit. Kakinya sakit ya. Oh, jadi baju udah kekecilan. Terus apa lagi? Tas. Pengen tas. Tasnya kenapa? Udah mau itu jebol. Sobek ya. Oh, udah mau sobek. Udah mau sobek. Terus apa lagi? Buku. Buku. Kalau baju berapa? Baju sekolah berapa nih, Sen? Kemarin dengar nggak? Nggak tahu, nggak beli. Jadi, nah sekarang kan kamu tuh ke SMK ya? Mm-hmm. Udah dengar nggak baju SMK berapa sih? Belum. 150, 200, 300 berapa? Belum tahu. Belum tahu, karena belum nanya. Ya. Nah, selain buku, pelajaran, ada cita-cita nggak, keinginan, pengen apa gitu? Yang belum terlaksana sebelum ayah, mending ayah atau bapak panggilnya? Bapak. Bapak. Apa? Siapa namanya ini? Sangat sayang banget sama bapaknya juga. Ya mungkin semasa-masanya kak ya. Kelas 1 SMP ya. Kelas 1 SMP itu kelas 7 ya. Kelas 7 itu anak perempuan itu paling dekat dengan seorang ayah. Apalagi rasa sama saya. Nah, sekarang dia yang tadi bercerita bantu-bantu kerja kan itu nggak malu nggak kan, tadi kan ya itu kan dia nggak bisa ngomong aja bisa mengeluarkan air mata sabar ya itu bajunya udah kecil udah kecil sepatu perlu nggak nih so, aduh juga ya mah makannya gimana per hari mah kalau untuk makan gimana mah kasih ada-ada. Mama kesehariannya hasil berarti untuk ngebiayain anak sendirinya dari keseharian mama apa? Ya biasa ikut ke sawah disuruh orang. Buburu gitu ya Maya. Ngebeduk. Ya. Berapa biasanya Ma? 30.000 Terus 30.000 untuk biaya makan berapa? Ya, bikin beras. Buat ya beli kebutuhan ya. Cukup itu untuk biayain ini sekolahnya per harinya. Ini 5.000 dikasihnya kalau kakaknya. Kakak berapa? Sama 5.000, sama 5.000. Tapi dikumpulin enggak? Pernah nabung? Suka. Nabung juga. Buat apa nabung? Ada keinginan nggak? Buat apa? Buat bantu mama. Buat bantu mama terus? Buat keperluan aja. Ya. Nyimpen berapa sekarang? Belum ada. Habis belum dipakai. Kalau siapa ini? Sinta. Oh, jadi ya suka lupa saya mah. Kalau ini siapa? Sintia. Ini Sinta. Sinta. Kalau Sinta. Apa? Nabung juga. Nabung. Udah dapat berapa nomor? Baru dapat 200.000. 200.000 ada. Alhamdulillah. Buat apa nabungnya? Buat bekal nanti kalau sekolah lagi. Jadi sekarang buat bekal sekolah ya. Misalnya nggak keinginan apa-apa yang apa gitu. Enggak, saya meyakinkan. Maaf gitu ya. Dengan wajah pulas kayak gini. Dia tidak bakal berpikir kayak orang lain loh. Saya yakin. Dia berpikirnya mungkin saya lihat pantulan. Besok saya sekolah. Apapun yang terjadi,
mau jalan kaki, mau apapun, yang penting saya sekolah. Makanya dia nyisihin uang gitu, Bang. Nyisihin uang buat apa? Buat dianya sekolah, buat jalan ya, Nak ya, sayang ya. Ibu mungkin saat ini mungkin nggak apa-apa kayak gini dulu, Bu ya. Nanti mudah-mudahan dari Sinta sama siapa? Sintia menjadi jalan yang terbaik buat anak-anaknya. Suka datang ke sini. Kadang-kadangnya udah punya keluarga ada lagi, Bu ya. Mungkin kalian jadi anak yang soleh ya. Amin. Lain bah, kalau orang lain manggil Mas Teko, bilang Mas Teko ada. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Amin. Sintia jangan putus sekolah ya. Ya, apalagi kamu mau kuliah nggak? Kalau ada rezeki mau. Mau kemana nih kalau ada rezeki, misalkan kalau besok lusa atau gimana, Cinta punya rezeki kuliahnya kemana sih? Yang dekat-dekat aja, Bang. Yang dekat-dekat aja di Tasik sini ya. Unla ya, Tasik Unla ya. Unsil. Oh, Unsil ya, Unsil ya. Kalau ini kuliah nanti kamu mau jurusan apa, Nak? Keguruan, Bang. Oh, ngambil perguruan biar jadi guru ya. Doain Ibu ya, anaknya Bu ya, mau berhasil menjadi guru ya. Ya. Kalau siapa kamu Sinta mau jadi apa, Nak? Tes. Guru juga. Sama jadi guru juga sama guru ya. Mungkin sebelah pihak kita ya akan kaget. Kenapa ya sih cita-citanya jadi guru? Dari wajahnya ya udah kelihatan ini anak luar biasa. Luar biasa banget. Nah, Ibu, kita ke sini ini enggak sengaja ya, Bu ya. Enggak sengaja kita ke sini ketemu di jalan tadi. Ini juga saya lagi borong makanan, tanya buat bagi-bagi. Nah, ini alhamdulillah ini dimakan aja di sini gitu kan. Dimakan aja. Dimakan aja ya, ada makanan. Tadi kita baru pembukaan langsung ketemu sama yang jualan. Jualan. Ya. Ketemu sama Sinta. Tuh, saya lagi makan, Bu. Nah, Ibu, di sinian, Bu. Ibu makan biar kelihatan nah gitu. Jadi untuk keseharian Ibu 30.000 dan bisa membiayai kedua anak yatim yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu yang kuat gitu kan ya. Dan juga Sinta ya, enggak ada lagi keinginan pengen apa sih? Dia Sinta. Enggak cuma ngumpulin buat sekolah aja nanti ya. Buat sekolah aja nanti ya. Apa kalau ada dari sekolah keperluan apa dibayarin apa suka dibayarin ya, kalau ada jadi beli, dari hasil tabungan iya buku ya makanya ngumpulin kalau Sintia enggak ada cuman sama itu aja ya udah kalau gitu ini kan kita ini ada rezeki ya. Ada rezeki, Bu, tolong ini ada 1 juta rupiah buat biaya kedua anak ini. Saya ambil. Siap. Ibu mau ambil. Boleh saling pelukan juga, Pak. Ini hamba Allah buat para anak. Seragam ya Ibu ya, itu buat seragamnya anaknya ya, bisa kan itu ada 1 juta Ibu boleh bagi-bagi beli seragam bajunya, karena udah sempit ya, sudah sempit bajunya dibeliin ya, nanti minta ya baju dibeliin. Biasanya kan kemarin ada juga dikasih dia cuma 300.000 dah, 300.000 300.000 bisa buat makan Ibu ya ya. Kan libur sekolah, jajannya berhenti dulu ya Bu ya. Ya, saya enggak. Kasih, tolong doakan. Tolong doakan. Buat para hamba Allah. Hamba Allah yang udah ngasih. Karena doa anak yatim itu luar biasa kan. Ya, betul.
Siapa mau sama Sinta atau mau Sintia boleh? Sinta aja ya. Sinta. Sok. Sinta udah ada mikir. Gimana? Sok. Pegang sumber doa aja. Semoga bisa sukses, terus bisa membantu yang membutuhkan. Amin ya Allah. Terima kasih, ini semoga uangnya dipakai sama saya, keluarga. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Semoga lekas tergantikan. Boleh diaduk juga. Mudah-mudahan kalian juga sehat selalu ya. Diana ya. Sintia ya. Baik buat ya, baik buat para donatur yang di HDW Channel. Titipannya udah saya serahkan kepada yang pada yang bersangkutan. Mudah-mudahan kepada hamba Allah yang tidak mau disebut namanya terus berlimpah rezekinya, panjang umur, sehat selalu. Berbagi juga boleh. Dan kepada teman-teman atau saudara-saudara dari Indonesia, luar Indonesia, ingin berbagi kepada adik-adik kita ini atau anak-anak kita ini, penurut bangsa, silakan untuk kotaknya ada di admin tersebut ya, di bawah ini. Ibu, saya ucapkan terima kasih, saya mendapatkan pelajaran kenapa, karena saya dengan membeli banyak makanan ini yang tidak tadinya untuk ini, tapi ada yang lebih manfaat buat ibu ya. Mudah-mudahan keluarga ibu sehat selalu. Titip salam kepada kakak-kakaknya. Dan jangan lupa saya pernah buat ayahnya ya. Dari Sintia. Sintia dari Sinta. Dari Sinta. Itu dari para hamba Allah yang berbagi sama kita. Oke ibu. Ya terima kasih. Saya mohon bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila dan saya misalkan kalau besok lusa atau kapan-kapan saya datang ke sini lagi, mohon saya diterima ibu ya, kita saudara ibu ya. Dan mudah-mudahan kalau ada saya mungkin buat pamit dulu ke ibu. Ibu sehat ya, Neng sehat gelisnya Neng ya. Ya, Cing sehat ya, anaknya. Kan pamit aja ibu ya. Ibu, saya mohon pamit dulu dan buat saya Mas Teko atau Abah Teko, mohon pamit dulu ya. Mungkin next kedepannya kita bisa ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.